pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Biren. Anggota DPR RI Komisi 5, Fraksi PKB, Haji Ruslan M. Daud SE, kunjungan kerja ke daerah pemilihan 6, Kecamatan Jumpa Juli, Kabupaten Biren. Khususnya dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iringi salat salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliaulah tata acara hidup kita akan berbahagia dunia. Yang kita hormati Bapak Haji Ruslan, yang tidak asing lagi di hati dan di mata kita, yang juga hari ini sudah berada di depan kita, yang juga beliau adalah putra Biren, yang cukup banyak membantu adalah kita-kita yang di Biren, khususnya Kecamatan Jumpa yang jumlah 42 desa semuanya. Mungkin akan kunjungan Haji Ruslan M. Daud ke Dapil 6 hanya bersilaturahmi dengan 3.000-an masyarakat dan Open Terbuka Daya cabang YPI Darussakda yang dipimpin Tungku Haji Muhammad Ishak Abon Cotarom dalam rangka Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi, tepatnya di Gampong Lipa Raya, Kecamatan Jumpa Biren, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Nyokan barumoh tetapi dayah yang pihak. Alhamdulillah dengan suasana penuh keakraban, penuh kekeluargaan dan sangat bersahaja. Walaupun memang uro tarik, tetapi biasa lebih hati mangan. Alhamdulillah rumeh-rumeh dari yatim katro kenal, dari beserta keluarga yang kamu kumuliakan bersama. Yang kamu hormati kami kabupaten kebanggaan kita nyo, yaitu di Biren, Indosiar genyankan percaya oleh Gus Mohaimin Iskandar, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Saat ini adalah beliau Ketua Umum Wakil DPR RI Sidi di pusat, dan juga tahun 2024 beliau adalah calon Presiden Republik Indonesia. Calon Presiden 2024. Kita mendoa bahwa Allah pun sukses. Kandri yang dipundar kasih kan? Kandri lah. Galak niyo dijaga pun dan depan. Di samping kantor bupati yang terdepan ataupun galan minyak di belakang panjang jadi di Aceh Utara pelahunan dekat di sana ataupun yang nak sorong Honda sinan di Payakari ataupun yang pembuang-buang yang LPG lekah yang hilang yang kenyang asal sisa-sisa habis-habis minyak Honda di sini di jaga pun tambah maju bakalan yang kamu nak lupa kalah kan? Tapi main dua ada baik. Terima kasih. Yang tanya tak buka dia pun ada main dua ni. Ha? Pak pun tu balik dah pun. Ha? Balik? Ha? Ha? Ya, sampai tua lah ya bu. Saya kalau pun tajam mana tak pun. Ha? Oh, je. Pokoknya yang saya nak pun ilum yang yang kami hormati seluruh para pengurus DPAC Kecamatan yaitu Jumpa dan juga DPAC Kecamatan Juli. Bakal lo sebut Juli adalah nyo satu dapil. Juli dan Jumpa nyo satu dapil. Yang kami banggakan seluruh para kader, para simpatisan, para koordinator HRD dan seluruh para masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, gure-gure kamu memandu
mungkin lu sebut satu persatu berhubungan teh. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di jamaah yang berbahagia ini, teristewa kepada seluruh caleg. Ruslan M. Daud SE, anggota DPR RI Komisi 5 Fraksi PKB, Aceh 2, banyak aspirasi masyarakat telah tersahuti melalui program BSPS, P3TGAI, Pisel, Kotaku, Pamsimas, Sandes dan Apsah. HRD berpesan jangan ada perbedaan pelayanan, masa berpolitik telah berlalu. Haji Ruslan M. Daud, SE dalam pidatonya memperkenalkan Ketua DPD PKB Biren, Haji Dar Haji, pengusaha SPBU, dan memperkenalkan bakal calon Dapil 6 Biren, persiapan yang adalah rencana Ulun Salim dan 4 orang lainnya. Nyelitung di lawan rencana Ulun Tua, kasepakat Ulun Tua Haji dan para pengurus, belum kunyuk ublau, Pak Ulun Tua, nyelitung ublau. Yo, rencana Ulun Tua, aku korangnya. Hah? Itanya hanya harus mencukupi syarat ataupun sesuai dengan undang-undang. Harus benar terwakili urin inang 100%. Supaya ini kita nyon na Siti Juli na rencana kita nyon na hero. Sebab dapilnya namro jir tak bertarung. Pet urin agam dua urung inang. Rencana di Juli le urung agam cidro urung inang. Di Jempa cidro urung agam cidro urung inang. Rencana urung inang ataupun kaum hawa yang kena dunduan pelagun memang dasarnya yang kalah bukan apa. Urumah Tungku Amir, pengusaha kedai bergerak-gerak. Makna dia bergerak-gerak orang yang pasang-pasang spanduk buat bina jalan. Nyenana itu rangka spanduk dum buat bina jalan sampai teruk kedai Ulua Kabupaten, Ulua Provinsi Aceh, termasuk kedai Watam dan juga di Medan di Sumut. Nyo hana lain lah po Tungku Amir. Nah, nana kejap orang Tungku Amir, pal. Hah? Kak selamat balik sama abu. Abu? Aduh, abang dah boleh tahu anak kerja. Anak muda kamu dah mahlum boleh tahu tu. Dan alhamdulillah orang inang kan yang hadir yang kunduk tanik calon akan oke. Ya, kalau dua peturi. Ya, dah ada peturi. Ya, oh, kau peturi lagi. Oh, jam depan. Nyo adalah dari Kecamatan Jempa. Yang dari Juli dah hadir. Oh, nak kecil ayo. Okey, ini ayo. Kecil dah kira, Pak Guna. Ho, kecil dah nak kira, Ho. Yang sang nak pada tu ni leh, bukan no ya. Heh, tak dan nak pada tu, nak pada tak mau beli. Nyoke urung-urung nyok rencana. Nah, dari sini di Juli mungkin dahlanan bukan bingung. Nah, jadi rencana Ulun Tua untuk long tuan kena mekan ba urung rot nyo punyo urung-urung saudara-saudara kita. Kana duri. Kana duri. Eh lagon. Bungko. Ya ke. Ati. HRD dalam sambutannya menyampaikan, setiap sesuatu itu selalu ada hikmahnya. Sebagaimana ketika masih menjabat sebagai bupati masa lalu, saya memiliki niat dan hasrat untuk memperbaiki kehidupan dan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun keterbatasan anggaran daerah sangat menentukan ketika itu. Sehingga menyimpulkan,
Pada saat berada di Senayan, DPR RI Komisi 5 terus berupaya menyahuti aspirasi masyarakat semaksimal mungkin. 3.000 rumah rehab per satu tahun menjadi target program kerja yang terus diperjuangkan dan sebagian besarnya telah pun terrealisasi. Sejumlah 1 juta unit rumah perlu dibedah dalam mendukung program kerja pemerintah Jokowi. Kita perlu bersyukur untuk program yang memihak ke masyarakat secara menyeluruh, tutur HRD. Dalam rangka kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi 5 Fraksi PKB Dapil Aceh 2, Haji Ruslan M. Daud SE, ke Kecamatan Juli Jumpa, hadir 4,5 ribu orang di kecamatan tersebut. Pantauan reporter MTV News, Haji Ruslan M. Daud, dalam pidatonya sempat memperkenalkan Ketua DPD PKB Biren, Haji Darkaci, pengusaha SPBU, dan memperkenalkan bakal calon, persiapan untuk DPRK, Dapil 6 Biren tahun 2024. Di antaranya Ketua DPAC Kecamatan Jumpa, Agus Salim dan 4 orang lainnya, di daerah pemilihan 6 kabupaten tersebut. Aku kita nyawa memandung, nyawa adalah ulang tuan ditempatkan, yaitu di Komisi 5. Bapak Ibu, Komisi 5 nyawa adalah nyawa Komisi Infrastruktur di Komisi. Isilah nyawa ulang tuan nyawa Komisi Pasar. Nyebasa yang keren lah adalah komisi bermata air, bukan komisi berair mata. Komisi bermata air. Maka janganlah komisi basah nyobacut hasil perjuangan para abu, insya Allah lebih ya cobacut apa. Walaupun dengan urut tarik lagi ya, tapi merasa lebih ya cobacut apa. Kata pampang di spanduk na di SPS itu adalah bedah rumah, na P3-3I itu adalah saluran cacing, na pisau itu adalah yang menghubungkan untuk manfaatnya dua desa. Dia tak pegang sebab nyelung pegah hanjut dengan APBN alah yang belakai kata aku pegah peraturan, tapi kipas dalam pegah nyok lagi yang peraturan cik lagi yang maju. Maka aku untuk muka abu ini berdoa dan seluruh para jamaah yang hadir pada hari ini ngejuk non pulun Tuhan ngejuk yang pulang yang tadi yang ngomong dari Biren, Mawardi melaporkan.